saya memegang watak sebagai yang bernama Ijin atau Tom Biro dalam cerita Tom Biro ni, seorang bayi yang dibesarkan oleh seorang orang cakap orang pelarian lah dalam hutan. Bila saya dibesarkan dalam hutan, saya automatically bila dah besar tu, saya menjadi penjaga hutan tu, penunggu rimba tajuk dia. Saya jaga hutan tu, saya protect hutan tu, saya sayang hutan tu. So lebih kurang saya dah macam not to see orang asli or anything, tapi no, jauh. Ramai orang cakap oh ni macam cousin. Saya tak. Cousin dibesarkan oleh apes, ni dibesarkan oleh manusia. So saya manusia, cuma saya agak berbeza sikit daripada orang kat luar sana, and cara saya dibesarkan pun berbeza daripada orang kat luar sana. So itu yang membuatkan Tom Biro ni dia lain. Memegang watak sebagai Amiruddin dalam filem Tom Biro ni, dan saya berpendapat dia merupakan satu watak yang sangat kompleks, kesucian dia tinggi, dan pada saya dia merupakan satu watak yang untuk saya explore dia akan mengambil masa yang agak panjang compared to watak-watak sebelumnya, dan ya, saya pun tak sabar untuk menyaksikan Amiruddin di program. Seorang Chinese yang at first dia memang dia nak she wanna be on top, dia nak kerjakan informasi-informasi yang boleh buat dia jadi teratas, tapi towards the middle, not towards the end, macam pertengahan macam gitu, tiba-tiba dia dah mula rasa macam I kena bagi tahu the truth to everyone about what's going on dengan keadaan yang di sekeliling I, dengan dia jumpa dengan Ijin semua kan. Yeah, and suddenly dia twist to be seorang jurnalis yang pentingkan kebenaran daripada to be on top. So dia macam okay, I dah tak kisah dah I nak berhenti kerja ke apa, tapi I tahu I got this story yang sangat bagus, and I nak kena habiskan benda ni, let everyone knows what's the truth about what's going on dekat dalam hutan tu semua. Filem Tom Biro ni mengisahkan berdasarkan daripada sebuah novel popular Ramli Awang Mushid, yang kisahnya berlaku di perhutanan di Sabah. Okey, jadi kami menjalankan penggambaran filem ni di sekitar KL, tapi ada juga tim yang akan pergi ke Sabah. Cerita ni dibintangi oleh Zul Arifin sebagai Tom Biro, saya sebagai Pondulu. Pondulu adalah watak yang menjumpai Tom Biro semasa bayi lagi, hanyut dekat sungai. Jadi Pondulu ni pun backstory dia adalah seorang bekas askar yang meninggalkan dunia askar dan hanya duduk di dalam hutan, menyepi di dalam hutan, melarikan diri daripada masyarakat. Tapi baby ni memang seperti dihanyutkan ke dia. Bapak Zuzlan ni dia adik kepada Nasir ataupun Tan Sri Berham. Jadi dalam cerita Tom Biro ni memang dia ada pendekatan pada dunia hutan batu dan hutan yang betul. Jadi dalam institusi kekeluargaan dan di dalam institusi hutan kan, dia ada persamaan dan perbezaan. Jadi watak Zuzlan ni dia mengatur cara hutan batu dalam langkah dia apa semua. Dan Zuzlan ni dia watak dia agak very perfectionist, yang bila dia mengatur sesuatu dia mengaturkan dengan licin, dengan licin. Saya lihat ni satu perkembangan yang baik untuk industri kita, pasal novel dia ada pembaca dia tersendiri, dan cerita novel ni selalunya dia penulis tu dah buat banyak research apa semua, jadi baru dia tulis. Jadi pada saya, kalau bahan-bahan untuk filem-filem kita akan datang, sepatutnya lebih banyak daripada novel lah. Kami sebagai penerbit untuk filem Tom Biro memang terlibat daripada peringkat awal, bekerjasama dengan Karang Krab dan juga Encik Ramli Awang Mushid untuk mengadaptasikan novel beliau, Penunggu Rimba, Tom Biro Penunggu Rimba. Jadi tugas kami membangunkan skrip dah makan masa yang sesuai lah untuk memastikan ia menjadi satu filem yang hebat.
Dan saya rasa elemen-elemen dalam filem ni yang agak berbeza daripada cerita-cerita lain. Satu tarikannya karya Ramli sendiri, kerana ia mempunyai banyak elemen-elemen misteri, karakter yang kuat dan juga penceritaan yang berbeza, kerana ada twist, ada plot yang tidak linear. Jadi itu satu tarikan yang bagus untuk filem. Selain daripada itu, sebagai penerbit, kami dalam perancangan atau memang merancangkan supaya visual tu akan akan menjadi akan cantik, special effects, stunt, CGI tu? Ada sedikit CGI, ada sedikit CGI. Jadi gabungan visual ini dengan teknologi baru. Kami sebagai pelabur, producer dan juga distributor dan marketing agent untuk Tom Biro, amat berbesar hati dapat pertama kali bekerjasama dengan tiga company lain, Aidit Media, Grup Buku Karang Kraft dan juga Layar Sunan, dan berbangga dapat menolong dalam mengadaptasikan novel Ramli Awang Murshid ke layar perak.